Hey, John! Tunggu! Hey! Berhenti atas nama hukum! Hey, John! Astaga, motopat lu! Kenapa kalian berdiri dan diam seperti tiang listrik? Tangkap John! Cepat tangkap dia! Dia kabur setelah merampok perhiasan! Aku ada ide, Pak Cingu. John sudah cukup jauh. Cepat tembakan pistolmu, tembak ke udara. Ayo lakukanlah. Aduh, sakit. Berhenti, John! Pak Cinggu, John melarikan diri, tapi kelapamu berhasil melakukan tugasnya. Nah, ini barang curiannya. Terima kasih, Motopat lu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Tidak akan kubiarkan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Kalau saja kelapa itu tidak ada tadi, maka semua curianku akan menjadi milikku sekarang. Tidak akan ada lagi kelapa ataupun pistol seperti itu. Aku tidak akan dipukuli ataupun dihukum oleh siapapun juga. Tidak akan. Astaga. Siapa malam-malam begini? Halo, Pak Cinggu. Aku mau mencuri pistol milikmu, ya. Coba saja selamatkan pistolmu kalau kau bisa melakukannya. Astaga, siapa yang membangunkanku tengah malam dan bercanda seperti ini? Aku tidak bercanda, Pak Cinggu. Ini tantangan dari John C. Don. Kalau kau bisa, cegah pistolmu agar tidak dicuri. Bos, apakah pikiranmu itu sedang kosong, bos? Kau memberitahu calon korbanmu kalau kau ingin mencuri. Ya benar, aku memberitahu dia karena aku tidak takut pada siapapun juga di Furfuri Nagar ini. Aku akan mencuri pistol Pak Cinggu di depan mata semua orang nanti. Lihat saja. Astaga, dengar Motopat lu. Astaga, bukannya pistol, malah Pak Cinggu yang kubawa. Astaga. Astaga, apa ini? Kenapa keras sekali? Apa dia menempelkan pistol itu di meja, ya? Baiklah, tidak masalah. Halo, John Sang Don. Apa kabarmu? Hai, John. Apa kau mau mencuri pistolnya, Oh, tidak. Ini benar-benar tidak adil. Pistol itu menempel di meja. Dan ternyata kau menyembunyikan Motu dan Patlu di dalam mejanya, ya. Benar, John. Kau pasti capek sekali. Nah, sekarang pergilah ke bulan dan keringkan keringatmu. Sekarang juga. Ayo pergi. Ingat, John. Setelah sampai sana, jangan lupa menulis surat pada kami, ya. Tidak. Aduh. Berhenti atas nama hukum, Pak Meja. Berhenti. Aku bersumpah atas nama hukum. Aku bersumpah atas nama negara ini. Berhenti. Hei, berhenti. Berhenti atas nama hukum.
Astaga, mau patut tangkap meja itu. Dia mencuri pistolku dan dia melarikan diri. Hei! Hei! Hei, tunggu! Aduh, yang benar saja, Motu. Kenapa kau sampai melakukan hal ini? Oh, maaf, John Sang Don. Aku tidak tahu kau ada di bawahnya. Sekarang aku sudah melihatmu, jadi keluarlah. Ayo, cepat keluar. Jangan begitu. Atau aku paksa. Nah, sekarang kalau kau sudah menikmati udara dingin, sekarang kau harus menghangatkan badanmu lagi. Bagaimana caranya, Motu? Tidak. Wah, nomor dua. Wajah itu sepertinya kita kenal, kan? Bos, make upmu bagus sekali, bos. Gimana kau dapat make up dari matahari? Kali ini Motu memukulku dan mengirimku ke matahari. Keterlaluan sekali. Hei, berhentilah, John Sidon. Kenapa kau buru-buru? Berhentilah dulu. Tidak, aku tidak mau berhenti. Untuk apa aku berhenti sekarang? Ha? Aku ingin menyimpan pistol yang sudah berhasil kuambil ini. Aduh, sakit. Apa ini? Oh, tidak, tolong hentikan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku cuma main-main saja kan selama ini. Sekarang sudahlah. Aku akan menghukum diriku sendiri saja, ya. Aduh. Ya ampun. Bukankah John sudah menerima hukumannya? Ya, itu benar sekali, Kak Gasetaram. Tapi percayalah, dia tidak akan berhenti dari pekerjaannya. Dia pasti akan selalu membuat aku pusing. Dan dia selalu membuat aku kelaparan seperti ini karena berpikir, ya kan, Patlu? Aku ada ide, Dokter Jaka. Nah, baiklah, teman-teman. Kalian harus menjalankan fungsi kalian masing-masing untuk menjebak John. Astaga, siapa yang menaruh batang pohon di tengah jalan begini? Ini sangat mengganggu. Oh, Inspektur Chingu, aku berhasil mendapatkan pistolmu lagi kali ini. Dan aku tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Ini menjadi milikku untuk selama-lamanya. Kau dengar itu, Pak Chingu? Kau akan merasakan akibatnya. Bos, ini buah-buahan, bos. Aku tidak tahan, bos. Aku pergi dulu. Dari mana asalnya semua ini? Aku tidak percaya ini. Kupikir hanya kau yang mengalami tertimpa kelapa. Tapi ternyata lebih parah. Aku tertimpa telur yang bau ini. Maafkan aku, Pak Chingu. Silakan masukkan aku ke dalam penjara sekarang juga, Pak Chingu. Nah, sekarang John, apa kau sudah kapok dengan apa yang kau kerjakan? Tidak, ini. Bagus sekali. Terima kasih banyak ya. Sekarang akan aku kembalikan pistol ini.
Apa tidak? Jangan-jangan Motu, kenapa kau menembakkannya? Ya benar saja. Aku kan sudah mengaku salah, Motu. Kenapa kau jahat sekali? Aduh. Oh, my God.